Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arena 24 tantangan gaspol. Dan luar biasa banget Pak Iskandar tadi lagi duduk, Bro. Gua tarik sebentar. Betul Pak Iskandar tuh di rundown acara tuh bicara di sana, Bro. Karena ini sesi kata sambutan. Dan luar biasanya tamu yang hadir pejabat-pejabat lokal sini. Hadir Pak. Hadir, alhamdulillah hadir. Bupati. Bupati terus? Hadir, kemudian dari Dandim, dari Danrem, kemudian dari kepala desa kelurahan sini ikut hadir. Kapolres? Kapolresnya hadir, baru lagi sambutan. Direktur rest area? Direktur rest area, harusnya jatahnya dia pulang hari Sabtu kemarin, dia nggak balik. Iya. Hari ini untuk apa namanya ikut menghadiri ini. Cuma tadi sambutan dari Pais itu diwakili oleh ketua pelaksana kita lah di sini, Tuan Rumah. Iya, Tuan Rumah, betul. Mas Levi ya? Mas Levi, ya. Iya. Terus responnya gimana Pak Is untuk hari ini, teman-teman kita ini? Alhamdulillah sih responnya bagus. Kita lihat juga banyak udah para pemain-pemain, peserta semua juga pada hadir semua. Kemudian dari mereka juga yang dari yang punya wilayah di sini, dari Dandim semuanya merespon bagus. Terutama dari rest area mereka positif karena kan mereka kita mendatangkan orang ke sini minimal ada yang belanja di sana. Gitu kan? Iya. Minimal mengangkat mereka yang berada di sini. Antusiasnya bagus. Sedikit cerita, Bro. Kita lomba di sini PMM PKM, kita kan sudah komunikasikan kurang lebih mungkin 2 bulan sebelumnya. Ya, persiapan matangnya mungkin 1 bulan bahkan 3 minggu. Hmm. Ini ada rasa khawatir sebetulnya. Pertama, secara lokasi. Ya, enggak umum kan, Pak? Benar, enggak umum. Orang umum ini. Orang umum kan di rest area. Terus belum lagi diterima nggak sih PKM dengan 24 gantangan untuk komunitas lokalnya. Kalau luar kota sih alhamdulillah bagus. Cuaca, kita rasa khawatir. Kekhawatiran cuaca alhamdulillah ini agak cerah. Semoga betul-betul hujannya kemarin aja Sabtu. Ini nanti kalau udah selesai baru hujan. Termalam berarti hujannya? Ya, aja, termalam aja. Terus rasa khawatir yang pertama adalah rest area. Karena aksesnya kan orang terbatas sebetulnya. Tapi terbantahkan. Yang dari luar kota nyampe. Nyampe. Yang lokal ternyata pesanan tiket 2 hari menjelang hari H. Rapat. Gila, Bro. Rapat banget. Gila. Bang Juli nyaksikan semua kan? Betul, rapet betul, banget. Betul. Ini juga banyak yang di tempat nih, di tempat pada beli. Kalau bisa lihat itu ya, di ticketing nanti kita penuh lihat. Lagi antri yang on spot. Iya kan? Jadi ketegangan-ketegangan kita alhamdulillah mencair dengan kata-kata sambutan dari pejabat lokal, pejabat pemerintahan bahwa memang mendukung acara kita di sini dalam arti dukung terus acara PMM PKM yang diketuai oleh Pak Iskandar dan kita mau roadshow setelah ini ke Pekalongan tanggal 5 jangan lupa. Lalu selanjutnya di Maret di Lampung. Di tanggal Lampung. 5 juga. Di Lampung. Di Lampung. Lalu ke Jogja setelah Lebaran. Terus ke Magelang. Terus udah itu dulu. Bandung? Bandung rencana masih kita lagi olah-olah untuk lokasi. Jadi untuk lokasi kita masih olah lokasi. Lampung sasaran nanti setelah Pekalongan dan untuk Bro Ensis yang hobi burung berkicau jangan ragu lagi untuk bermain di arena 24 gantangan khususnya yang digagas oleh Pak Iskandar bersama PMM dan PKM. Iya, betul. Jangan ragu. Kita insya Allah bisa mengusahakan untuk kita berusaha untuk mengusung nilai fair play dan tetap dengan konsisten dengan 24 gantangan. Dan satu hal lagi, mungkin teman-teman IO sudah punya lah kontak-kontak personal dari tim PMM. Ya. Silakan berkoordinasi, silakan berkolaborasi, silakan. Ya. Atur jadwal, cuma memang sekarang ya mohon maaf apabila kedepannya mungkin ada sedikit benturan-benturan jadwal karena kita sebetulnya sudah mencoba menghindar tapi yeah. Dengan ramainya lomba ya mohon maaf apabila pada akhirnya berbarengan itu pun dengan catatan kita selalu jarak itu prioritas ya yeah, betul. Apabila memang berbenturan ya jarak itu menjadi satu alasan ketika jaraknya beda kota gitu mungkin ya, nggak masalah harusnya masalah ya atau kita main cuma 24 burung kita main ya. 24 kita hanya 24 burung dan kita memang sebenarnya kita memprioritaskan di lokal sebenarnya iya. Kalaupun mungkin dari luar kota juga memang hadir ya itulah ya merupakan antusias yang harus saya secara pribadi di PMM apresiasi iya. Dengan mereka mungkin dengan antusias dengan PMM. Yang pasti fair play adalah moto dari Pak Iskandar bersama PMM dan PKM. Dukung terus lombanya, dukung terus channelnya Arena 24 Gantangan. 24 Gantangan Gaspol.
Lost Doll. Lost Doll makanya. Bang, Arena 24, tiga tangan berat.